الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعه في علمه في دارين أمين وكان علي رضي الله عنه يقول dan adalah سيدنا علي رضي الله عنه beliau berkata شر خصال الرجال أي صفاتهم خير خصال النساء seburuk-buruk sifat laki-laki adalah sebaik-baik sifat perempuan. Maafin ya perempuan ya, ya bukannya mendiskreditkan seorang perempuan, bukan. Justru kita kalau melihat seperti ini menjadi hati-hati buat seorang perempuan. Al-bukhlu boleh, al-bukhlu juga boleh. Al-bukhlu bifatil ba'i dengan fathah ba, wal kha'nya bifatil ba'i dengan fathah ba, wal kha'i dan kha, ba kha al-mujamati yang bertitik. Au bidomin atau dengan domba, buh, wasukun dan sukun, buh, ya buh, buh, ya. Wahwa man usail mimma yabdul, yaitu mencegah orang yang minta daripada sesuatu yang dia lebih, dia punya lebih, orang minta kagak dibagi. Itu namanya ya bukhlun atau bakhlun. Ya. Jadi kalau bukhlun, bakhlun sifat, bakhil orangnya. Bakhil ente. Kita kalau ada orang datang sama kita, berarti ya na'udzubillah, ada orang minta datang kepada kita, kita bilang maaf nih, enggak ada recehan, berarti duit kita ada enggak? Ada, lebih enggak duit kita? Lebih, berarti kita orang bakhil, pelit. Na'udzubillah, subhanallah. Jadi kalau begitu bagaimana kalau nggak ada rejang? Tukerin. Apa ini? Tukerin. Kita masih bisa, kita baru bisa nyumbangnya 2.000. Ini tukerin lah. Jangan sampai itu nenek-nenek, nyai-nyai, ya, ngkong-ngkong. Ya. Sekalipun anak muda tampan wajahnya, gagah badannya, ya. Orang minta, ya, dan kita mampu beli, enggak banyak, sedikit doang, kita kasih. Ya. 5.000, paling ya, 2.000. Kecuali orang minta 7 jutaan, kita, apalagi sampai minta mulu, ratusan ribu ini, mulai jadi, takut-takut dia ingin menipu. Tapi kalau orang minta segitu mah insya Allah dia butuh, kita kasih aja. Enggak. Ya. Wal zahu. Dan zahu. Tadi bakhal. Yang kedua zahu. Jadi seburuk-buruk ya, sifat laki-laki itu adalah sebaik-baik sifat perempuan. Ya. Apa tuh kira-kira? Bakhil. Yang kedua, wazahu, zahu. Ain ajabu binafsi, mengherankan dengan dirinya.
Jadi perempuan tuh suka mengherankan dirinya. Nih gue doang kayak begini. Gue doang kayaknya kayak begini. Jangan sanggupin. Ya. Jadi enggak semua perempuan kayak begini, enggak. Ya. Jangan langsung marah aja ya. Wal jubunu dan jubun aini dha'ful qalbi, lemah hati. Kalau bahasa kita pengecut. Jadi ini sifat perempuan nih. Ya, laki juga ada kayak begini. Nah, ini. Ya, cuma di sini perempuan ya, yang menjadi sorotannya. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya seorang perempuan iza kanat bakhilatan, apabila adalah ia si perempuan bakhilatan, pelit. Perempuan kalau pelit, hafizat malaha, maka dia menjaga akan hartanya. Wa mala zaujiha, dan harta suaminya. Kalau pelit, perempuan kalau pelit ya, ya jangan harta dirinya, harta suaminya jaga. Dia memang harta istrinya ada. Dia jaga tuh harta suami, harta dirinya dan harta suaminya. Wa idza kanat mazhumatan, dan apabila tuh perempuan mazhumatan ya, mengherankan dengan dirinya. Ai di sini diartikan ya mutakabbiratan, sombong tinggi ya. Sombong dia, istankafat, maka dia mencegah. Ai imtanat, mencegah dirinya min antukallimal mar'atu ail mar'atu kulla ahadin bikalamin lainin muribin. Maka dicegah dirinya min daripada antu kalima, berbicara ail mar'atu, perempuan itu, kulla ahadin, kepada setiap orang, dijaga omongannya. Ya. Jadi apabila perempuan itu sombong, maka dia menahan omongannya daripada bicara itu si perempuan kepada setiap orang dengan kalam yang lembut. Berarti omongannya enggak lembut aja ya. Muribin yang ya, muribin yang meragukan, maksudnya apa? Yang mendatangkan kecurigaan. Aimu ya, mukin fituh mati, yang menjatuhkan pada ya sangkaan-sangkaan. Wa idza kanat jabanatan, dan apabila dia itu jabanatan, ai dha'ifatul qalbi, lemah hatinya. Wal absahu jaban, yang absah itu adalah jaban. Biduni ta'i, dengan tanpa tak. Jaban. Farikot, maka dia itu takut. Farikot mana takut? Bikasir khot, bikasir roi, dengan senawa ay khofat, takut. Min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu. Falam takhrut, maka dia enggak mau keluar. Min baitiha, dari rumahnya. Ay ma'ala iqamatiha, artinya dari tempat tinggalnya. Ya. Wa takut, dan dia takut. Ay tajannabat. Ya. Dia menjauh. Mawadhi'atuha, tempat-tempat ya yang dicurigakan. Aizunni, sangka-sangkaan. Bahasa kita yang dicurigakannya. Khifatan, karena takut. Min zaujiha, daripada suaminya. Wa qala Daud alaihissalam, berkata Nabi Daud alaihissalam, al mar'atu su'u al ba'liya kal hamli tsakini ala syai'il kabir. Ini buruknya seorang perempuan yang jelek. Perempuan yang buruk sikapnya atas suaminya seperti ya beban yang berat yang berada di atas orang tua yang sudah tua renta. Gimana tuh? Orang tua disuruh pinggul panggul beras. Ya. Orang tua suruh panggul beras.
yang 50 kilo itu. Enggak disuruh panggul beras, beras aja udah ya. Susah ya. Itu perempuan yang buruk akhlaknya kayak begitu. Maafin ya perempuannya, ini bukan menghina perempuan, bukan. Ini menjadi bahan kehati-hatian buat perempuan. Ya laki juga, ya jangan sombong juga. Enggak lepas juga dari sifat ini. Wal mar'atu shaliatu, perempuan yang saleh, katajil murassai bizahabi, diumpamakan seperti singgasana, ya seperti mahkota yang ditahtakan dengan emas, jadi terbuat dari emas. Masya Allah. Bagaimana kullama ra'aha fala kullama ra'a qarrat ainuhu bi ru'yatiha, setiap kali suami melihat istri yang salehah, ya sejuk pandangan matanya dengan sebab melihatnya. Itu perempuan yang salehah gitu. Jadi dilihat sama suami senyum. Jangan juga senyum terus, kalau ada orang senyum terus. Dia bilang kayak kuda lagi. Jadi kalau jangan sampai dilihat sama suami cembetut, cemberut, menjapluk, manyun, apa lagi? Munyum, ingin aku ngomong ya, itu keras, kasar benar ya. Cembetut, cemberut, ya, manyun, monyong, ya. Jangan kayak begitu. Jadi manislah dilihat oleh suami kita, jangan cemberut, jangan buat suami kita itu seneng sama kita, ya. Ya, buat suami kita senang begitu. Suami pun begitu, sama. Ya. Sama. Walaupun kesel-kesel dikit, ya maafin aja udah. Suami istri penuh maaf, damai. Maafin abang nengnya, neng juga sama. Maafin nengnya bang. Masya Allah. Duhai senangnya pengantin baru. Ini jadi penuh maaf, penuhkan hati itu ya, suami istri dengan maaf. Insya Allah enggak terjadi perceraian. Yang terjadi perceraian itu enggak ada maaf. Sekalipun yang paling jelek sekalipun, kalau penuh maaf udah tenang. Jadi penuhkan diri kita dengan penuh maaf. Tapi biar sadar, laki, perempuan, suami, istri akan hak dan kewajiban. Laksanakan hak, ya, laksanakan kewajiban, ntar akan dapat hak. Jangan maunya hak aja, kewajiban kagak dikerjain. Ya. Jangan egois. Ingat dulu kita masih bujangan, ya. Masih bujangan ya, kita mau kita, tapi ketika kita sudah punya istri, kita sudah punya suami, ingat kita bawa gerbong. Lihat orang kalau naik mobil ya. Ya, pertama dia naik mobil biasa, ya, minibus, ya. Terus, ya, satu saat dia, ya, dipercaya suruh nyopir mobil tronton. Berarti dia bawa gerbong.
Berarti nanti ketika belokan itu perhatiin itu. Ya. Jangan kita kayak bawa mobil minibus, sat, asik aja. Kita bawa gerbong di belakang. Kalau kita naik nyetirnya seperti minibus, ya nyangkut. Kok kaki jalan-jalan ya? Nyangkut. Artinya apa? Kita mawas diri, kita bukan seperti dulu lagi. Maafin abang Neng ya. Maafin Neng juga, Masya Allah. Sama kita tadinya naik motor memang punya rezeki jual tanah atau dapat objekan tembus atau dapat hadiah ya, atau usaha ya. Habis naik motor, naik mobil itu beda. Naik motor mah negong-negong aja, slat. Bisa muter-muter begini. Kemudian naik mobil, kita bawa gerbong lagi, lebih besar dari itu. Kita punya bawaan tuh. Nabi ini tuh kayak bawaan tuh. Istri pun begitu sama suami. Jadi ingat, kita bukan sendiri lagi. Kita sekarang sudah berdua. Ingat ya, jangan mau nyedewe sendiri. Ya. Dulu kita keluar aja, serang. Kemana tuh nggak kelihatan. Sekarang harus bilang sekalipun suami. Jangan ditanya, oh, orang perempuan tahu apa, lu diam aja. Jangan begitu, tetap kita harus bilang. Ya, adabnya begitu. Dan harus sering percaya suami istri. Kalau bukan nama istri siapa lagi? Kalau bukan nama suami siapa lagi? Enggak ada rahasia. Neng emang gak bisa rahasia sama abang. Tadinya pengen rahasiain tapi gak bisa. Ya Allah. Emang harus begitu. Buka-bukaan aja udah semuanya, buka. Jadi jangan kita rahasia. Suami istri itu harus ya. Ya kita jangan ada rahasia. Ada duit disimpan aja, suaminya enggak tahu, istrinya enggak tahu. Pas tahu. Pasti salah satu pasangan ketika rahasia ketahuan ya, itu akan marah walaupun marahnya sedikit, walaupun niatnya baik. Jadi terus terang aja, ini maaf nih, ini abang nyimpen duit nih di sini. Abang taruh di sini. Jangan ada rahasia. Penuh maaf dengan istri, dengan suami, gitu ya. Dan ya, jangan ada ya pengkhianatan di antara kita. Makan orang makan ya, selalu bersama. Yang penting sama-sama cinta. Gitu ya. Ini, insya Allah keluarga kita kalau kita penuh maaf akan langgeng, akan maafin. Ya, yang sedikit berutak, bumprang, nggak apa-apa asal jangan perang, jangan pecah, jangan.
bunyi-bunyi dikit nggak apa-apa ya. Udah pasti ada yang bunyi-bunyi dikit ya, asal jangan pecah, apalagi disengajain pecah, jangan. Namanya ya jangan, ya, jangan sengajain pecah, perbaikin. Orang terjadi perceraian, kenapa? Karena nggak ada maaf. Kalau maaf semua, kita lagi marah itu sepertinya nggak ada solusi. Itu setan. Solusi banyak. Orang takwa itu punya solusi. Allah yang kasih solusi. Itu. Jadi sesekali kita nggak apa-apa mengalahkan hak kita. Ya, walaupun itu hak kita, tapi sesekali kita boleh ngalah. Untuk apa? Demi persatuan dan kesatuan rumah tangga. Ini kan hak abang nih. Abang berhak untuk ini. Maafin, penuh maaf, ya penuh maaf. Ya abang benar dong. Bilangnya biar enak. Abang benar dong. Coba dah neng pikirin, benar kan abang? Iya juga sih. Jadi jangan pakai kita menyampaikan sesuatu yang pakai bahasa yang serem. Emang lu gak tahu? Lu gak ngaji? Lu denger no? Jangan begitu. Lu gak dengar? Jangan. Dengan bahasa yang enak. Ya, abang benar dong. Ya kan? Coba dah pikirin dah. Ya kan? Ya. Jadi kita ajak berpikir. Dan setiap persoalan kita sama suami langsung dipecahkan, langsung di ya dituntaskan. Ada satu masalah langsung dituntasin, minta maaf dan memaafkan. Jangan enggak ada maaf enggak maaf memaafkan. Itu. Kita kalau umpama enggak ada memaafkan satu masalah, begitu lagi enggak ada maaf memaafkan. Satu masalah lagi enggak maaf memaafkan, satu masalah lagi enggak maaf memaafkan sampai 10 kali. Bom waktu. Satu saat dasar lu sebutin semuanya kayak petasan jeguran. Dah. Sanceplik apa jeguran. Jadi setiap persoalan tuntaskan, persoalan tuntaskan. Dengan tuntasi gimana? Ya, mengakui dan memaafkan, minta maaf dan memaafkan. Begitu. Ini bukan ngomongin orang, lagi ngomongin kitab. Iya. Wayang bagi dan siogenya ayut labu dituntutlah bagi perempuan anta'rifa bahwa engkau tahu annaha bahwasanya perempuan itu kal mamlukati di ibaratnya seperti ya mamlukah ail amati budak perempuan li zauji bagi suami. Jadi perempuan itu ibaratnya seperti budak perempuan, bukan budak, jangan pahamin cetek ya. Bukan budak, seperti bukan budak, dan jangan marah dikonotasikan dengan budak ya. Seperti ya, wakal asiri dan seperti tawanan, bukan tawanan. Seperti al ajizi yang lemah, via dirajuli di tangan laki-laki. Artinya apa? Ya, bahwasanya seorang perempuan itu, ya. Dia itu pemimpinnya adalah laki-laki, pemimpinnya adalah suami. Dia di bawah kendali suami, harus wajib mesti patuh sama suami sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, begitu.
Fala tatasarrafu ay tunfiku, maka dengan sebab itu enggak boleh seorang perempuan mendaya gunakan artinya menafkahkan fi syai'in pada sesuatu min malihi daripada harta suami illa bi izni, kecuali dengan izin zauji, izin suami. Enggak boleh mensedekah-sedekahin aja, Bang. Kemarin ayah sedekah, Bang. Yang mana yang no? Aduh. Kan kalau pengen sedekah ngomong-ngomong. Oh gitu, Bang. Iya. Ya udah dah, bagus suaminya penuh maaf. Iya. Bagus suaminya penuh maaf. Salah sama istri kalau main kasih-kasih orang aja. Harus minta izin dulu. Nih, punya suami aja minta izin, apalagi punya orang. Men sedekah-sedekahin aja punya orang. Jangan. Punya suami aja enggak boleh. Izin dulu sama suami. Bal qala jama'atun, bahkan berkata oleh satu jamaah minal ulama, daripada jamaah ulama, inna sesungguhnya perempuan itu la tatasarrafu, tidak boleh mendaya gunakan aidan pula fi maliha, pada hartanya sendiri illa bi izni, kecuali dengan izin suami. Bahkan ini ada ulama berpendapat begini, dia boleh kerja, boleh keringat sendiri, lalu dia pengen menggunakan tuh, dia mau daya gunakan, tetap yang paling bagus adalah izin dulu sama suami. Aa, abang, mas, boleh enggak? Ya, boleh enggak? Tapi kalau nanya harus patuh gitu ya. Jangan nanya tapi enggak mau nurut. Boleh enggak duit ini? Ya, saya buat beli ini, boleh enggak? Saya buat beli itu, saya buat sedekah ini, boleh enggak? Kalau suami bilang boleh, ya alhamdulillah. Suami bilang enggak boleh, jangan ngambek. Ini nanya juga ngambek juga. Jangan begitu. Pasrahin aja sama suami. Walaupun duitnya sendiri, itu ada satu pendapat gitu ya. Li'anna akal mahjuratilahu, karena perempuan itu seperti ya orang yang ya dibislah, ya dibislah itu apa, Pak? Di ya direwang, ya apa namanya, ya dibislah, bahasa kita apa namanya, ya dia dalam pengawasan itu ya, diawasin. Mahjur, mahjur. Kal mahjuri, kal mahjurat, kal mahjurati lah. Seperti orang yang dibislah, yang dimahjur, ya, yang diawasin. Jadi apa? Hartanya itu dia diawasin, dipegang. Ainal mar'ata, sesungguhnya suami perempuan itu dizauji kepada suaminya kal mamnu'i minta sorofil mali, seperti orang yang dicegah daripada mendaya gunakan harta li ajril guramai, karena ya berhutang, karena berhutang seperti ini. Jadi kalau begitu bagaimana suami istri, ya jadi minta izin selalu sama suami. Nah suaminya pun bijaksana, ya. Jadi suami sayang sama istri, istri hormat sama suami. Nah, kalau istrinya sayang, hormat sama suami, suaminya sayang sama istri, nanti akan melahirkan anak-anak yang saling hormat, saling sayang. Tapi kalau suami berantem mulu, entar anak-anaknya tukang berantem. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan soleh-soleh. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.